Okay. So, kita tengok semula target kita. So, last week kita kaji tentang empat benda ni. Bongkah, kaca, jadi, kalau kita lukis satu garis normal di sini, dan kita tujukan cahaya pergi ke garis normal ini. So, yang ini kita panggil sebagai sinar tujuh. Jadi, sudut di antara sinar tujuh dengan garis normal, kita panggil sebagai sudut. Sudut apa? Cuba bercakap. Supaya tak mengantuk semua. Kam, kam. Sudut. Ini sinar tujuh. Jadi sudut ini sudut. Pantulan. Sudut tujuh. Nah, so kita bersuara supaya tak mengantuk dan kelas kita lebih aktif lah. Eh? So, dia bukan satu pihak dari cikgu saja, perlukan kerjasama dari semua member dalam kelas ini. Okay. So, sinar tujuh, so, jadi sudutnya pun sudut tujuh. Okay. Lepas tu sepatutnya garis ini dia bergerak lurus. Tapi disebabkan kaca ini ialah pepejal dan luas ini ialah udara. Jadi, dia melibatkan dua medium yang berbeza. Udara ni gas, jadi dia kurang tumpat. Pepejal pula, dia lebih tumpat. Tumpat. Yes. So, bila cahaya ni bergerak dari kurang tumpat ke lebih tumpat, dia akan mendekati normal. So, ini garis normal. So, asalnya begini, tapi dia sekarang akan lebih dekat dengan normal. Maksudnya dia akan jadi something macam ni. Okay. Maksudnya cahaya ni telah dibias. So, yeah. So yang dibias ini kita panggil sebagai sinar apa? Sinar bias. Yes, good. So bila kita belajar pembiasan, guna istilah bias. Biasan. Kalau kita belajar pantulan, kita guna istilah pantulan, sinar pantulan. Sekarang kita belajar tentang pembiasan. So guna sinar biasan. Dan sudut di antara sinar biasan dengan normal? Sudut biasan. Yes, good. Sudut biasan. Okay, so itu yang kita belajar last week. So part one sudah settle. Okay. So hubungan di antara sudut tujuh dan sudut biasan pun kita sudah kaji last week. Okay. Kita dapati bila sudut, ada satu jadual yang cikgu tunjuk dengan kamu. Bila sudut ini makin besar, yang sudut biasa ini dia menjadi besar ke kecil, masih ingatkah? Kecil. Cikgu tunjuk balik slide dia. Ini. Bila sudut 7, 10, biasanya 6. Kan? 10, 6. Bila ini meningkat, makin besar kan? Apa berlaku dengan sudut biasa ini? Besar je. Dia pun menjadi semakin besar. Okay? Jadi kalau kita nak bina ayat hubungan ini, hubungan di antara sudut tujuh dan sudut biasan, apabila sudut tujuh semakin meningkat, sudut biasan semakin bertambah. Yes, very good. Okay, semakin bertambah juga. Okay, so itu kita pun settle last week. Okay. Dan minggu ini kita sebenarnya nak menutup apa yang kita belajar last week. Terutamanya yang bahagian ini. Kamu perlu belajar untuk melukis garisan untuk sinar biasan ini. Sama ada dia mendekati garis normal ataupun dia menjauhi garis normal. Okay. So kita akan mula tengok slide. Ini last week yang kita belajar. Okay. Sepatutnya cahaya ni dia gerak lurus. Tapi disebabkan bongkar ini adalah medium pepejal dan yang luar ni medium udara. So dua medium yang berbeza, dia menyebabkan cahaya itu terbengkok ataupun kita kata terbias. Okay, pembiasan berlaku.
So pembiasan, kita tekankan sekali lagi, pembiasan ini ialah sebenarnya pembengkokan cahaya. Dan bila cahaya akan bengkok? Cahaya akan bengkok bila dia bergerak dari satu kawasan ataupun satu medium ke satu lagi medium yang berbeza ketumpatan. Okay, contoh, dasar kolam, dia biasanya dia nampak macam lebih cetek. Bila kita letak kaki ke dalam kolam tu, sebenarnya dia lebih mendalam. So ini pun ada kaitan dengan pembiasan. Okay? Pensel nampak seperti patah, okay? Pun berkaitan dengan pembiasan. Okay? Yang cikgu nak tekankan mulai dari slide ini. Okay? Kamu perlu belajar untuk melukis sinar biasan. So yang sumber cahaya di sini, bila cahaya masuk, kita panggil ini sebagai sinar tujuh. Sekejap. Macam ada kawan nak masuk. Ada Madeline. Welcome Madeline. Kami sedang on the way. Ada lagi. Siapa? Rosmani ni siapa ya? Puan Rosmani, Aizu kah? Saya tak ingat dah. So siapa yang masuk guna nama ibu bapa, sila tinggalkan message dekat chat supaya cikgu tahu siapa kamu. Kakak ini cikgu nampak seorang lah ya, Rosmani. Puan Rosmani punya anak. Siapa Puan Rosmani punya anak ni? Tinggalkan message dekat chat. Okay, so kita balik ke sini. Sumber cahaya, cahaya masuk kita panggil sinar tujuh. So sekarang kita nak meramalkan macam mana sinar biasanya. So asalnya dia garis lurus, sepatutnya cahaya bergerak lurus. Tapi sebab dia bergerak dari air, ini ialah udara. Water ialah air. So kawasan udara kurang tumpat ke lebih tumpat? Lebih tumpat. Kurang tumpat. Kurang tumpat sebab jarak-jarak dia jauh. So dia kurang tumpat. Kurang tumpat dalam kata lain ringan. Sebab dia jarak-jarak dia jauh, jadi dia lebih berselang-selang kan. So dia menjadi kurang tumpat. Air pula jarak-jaraknya lebih tumpat. Yes, lebih tumpat. So ada satu konsep yang kamu perlu faham di sini. Kamu perlu tahu kalau cahaya ni dia bergerak dari tempat yang kurang tumpat ke lebih tumpat. Kurang tumpat pergi lebih tumpat, dia akan dekati normal. Nah, ini konsep yang kita perlu tahu. Kalau kamu tahu konsep ini, konsep lain kita terbalikkan. Kalau cahaya sekarang gerak dari kawasan yang lebih tumpat pergi ke yang kurang tumpat, maka dia akan tadi dekati normal. So sekarang terbalik. Menjauhi. Yes, dia akan menjauhi normal. Dia akan menjauhi normal. So ingat satu saja. Yang kedua ni kita terbalikkan. Lebih tumpat, lebih dekat normal. Lebih tumpat, dia akan lebih dekat dengan normal. Okay? Lebih tumpat maksudnya yang lebih padat. Yang kurang tumpat ini merujuk kepada yang lebih longgar. Yang baru masuk ni saya rasa Leo kot. Nama kakak dia pakai tu. Cabu. Nama bapak ke Leo? Alright, so kita teruskan di sini. So ingat formula ni sebelum kita teruskan kelas kita sebab
nanti kamu akan pakai semua semua konsep ini. So konsep ini paling penting. Kurang tempat pergi lebih tempat, yang longgar pergi yang padat, dia akan dekati nomor. So sekarang udara ni dia kurang tempat pergi lebih tempat, maksudnya dia mendekati nomor. So asalnya lurus, so sekarang dia dekat. Ini nomor yang tengah-tengah ni nomor. So dia sekarang pergi lebih dekat sikit. Maksudnya kamu boleh lukis mana-mana garisan yang lebih dekat dengan nomor. Asal jangan pergi jauh sini. Kalau pergi luar salah. Dia mesti dalam kawasan ini. Dalam kawasan ini. Okay, then kita so ini jawapan yang dilukis dengan lebih kemas lah. Okay, then kita pergi sini. Cahaya terbias mendekati nomor apabila bergerak dari udara ke air. So udara kurang tumpat, air lebih tumpat. Dari kurang tumpat udara pergi air yang lebih tumpat, kurang tumpat pergi lebih tumpat mendekati nomor. Kah itu sesuatu yang kita mesti ingatlah. So asalnya garis lurus, so sekarang kita dekatkan dia dengan nomor. So dekatkan sikit dengan nomor. So letak anak-anak, maksudnya cahaya masuk dan dia turun. So yang dalam jawapan ini pun boleh, yang cikgu lukis ni pun boleh, asalkan dia lebih dekat pergi ke arah normal. Okay. Kita tengok yang ini pula. Sekarang sumber cahaya di dalam air. Contohnya kolam renang, sampai mereka pasang lampu kan waktu malam supaya orang berenang dalam air masih boleh nampak. Okay, walaupun waktu malam pergi berenang. Dahsyat lah waktu malam. Alright. So, cahaya sekarang semuanya dari lampu spotlight. Spotlight di sini. So air, cahaya ni dia bergerak dari lampu pergi ke permukaan air. So di sebelah sini mediumnya ialah air dan sebelah yang putih itu ialah udara. Sekejap, bila dengar bunyi saya perlu check ada orang nak masuk. Welcome Aaron, kita di pertengahan jalan ni. So try to connect. Eh? Yes, Leon, saya nampak dah nama kamu. Cabu, saya masih dapat connect ni. Okay, so balik ke sini tadi. Air tu, jarah-jarah dia begini. Udara. Tutup mikrofon. So, air ni kurang tumpat ke lebih tumpat? Lebih tumpat. Nampaknya Olivia sudah menguasai ni. Dia tak tekan-tekan ni. Lebih tumpat, maksudnya dia padat. Udara ni? Kurang tumpat. Kurang tumpat. Saya nampak, saya dengar suara wakil dari 1A2. Saya. So, lebih tumpat, lebih ke kurang tumpat. Okay, so cikgu nak ulang balik formula yang kita hafal tadi. Okay, Aaron, biar lambat asal selamat, asal sampai ya. Okay, kena raya, cikgu. Apa punya suara tu? Alright, so hafal balik formula tadi. Tadi kami tekankan satu konsep sebelum kami bincang slide-slide ini. Okay, kami tekankan yang ini. Bila cahaya tu dia bergerak dari kawasan yang kurang tumpat, ke lebih tumpat. Lebih tumpat. Kamu boleh tuliskan ini dekat buku kerja. Okay? Taklah pening lain kali. Kalau cahaya itu dia bergerak dari kawasan kurang tumpat pergi lebih tumpat. Kurang tumpat ni maksudnya macam udara pergi kawasan yang lebih tumpat, lebih padat. Okay? Maka cahaya itu akan mendekati garis normal. Dia akan bengkok. Mendekati garis normal. Okay. So, ingat konsep ini maka boleh jawab banyak soalan tentang pembiasan. So kita tengok case yang kita bincang dalam slide ini.
cahaya tu dia bergerak dari spotlight dalam air. So dalam air, so ini lebih tumpat, dia pergi keluar dari air. So kalau kamu berdiri di permukaan air, nama cahaya kan, so dia kurang tumpat, lebih tumpat ke kurang tumpat. Maksudnya dia terbalik dengan ini. Dia dari lebih tumpat pergi ke kurang tumpat. Maksudnya dia terbalik dengan apa yang kita hafal tadi. Jadi dia akan menjauhi. Ya, dia akan konsan dengan yang kamu hafal tadi. Dia akan menjauhi garis normal. Yes. So before kita lukis, apa maksudnya menjauhi? Kamu boleh guna pembaris, letak satu garis panduan dulu. Sepatutnya garis lurus macam ni, garis lurus. Okay, sepatutnya begini. Dan sekarang kamu nak menjauhi lagi dari yang normal. Yang berdiri tegak ni normal. Yang berdiri tegak, yang ini ialah normal. Okay. So sekarang kamu nak lebih jauh dari garisan ini. Okay. Kamu nak menjauhi dari garis normal. Maksudnya mesti bengkok keluar. Okay. Jadi agak-agaknya macam ni. So cahaya keluar dari air, so dia akan bengkok, menjauhi garis normal dan masuk ke dalam mata kita lah. Masuk ke dalam mata kita. Okay. So ini garisan yang lebih lurus lah. Okay. Dia akan menjauhi. Okay. Asalnya kalau cahaya dia bergerak lurus, dia begini. Tapi sekarang dia makin menjauhi garis normal. Okay. Bila dia dari kawasan yang lebih tumpat ke kurang tumpat, dia akan menjauhi garis normal. Okay, tengok banyak-banyak lagi contoh. Okay, ini ambil perhatian. Kalau cahaya itu dia bergerak pada 90 darjah dengan permukaan air, dalam kata yang lebih senang, kalau cahaya itu gerak lurus, dia bukan senyek dari tepi, ya, dia bukan dari sini ataupun dari sini, ya, dia lurus sahaja, dari air keluar dari air ataupun dari permukaan air masuk ke dalam air. Okay, untuk dua-dua kes ini, asalkan cahaya tu gerak secara lurus masuk dalam air, jadi dia tak akan dibiaskan. Dia akan bergerak lurus sahaja. Okay? So ini situasi dia lah. Okay? Pembiasan cahaya berlaku cuma kalau sumber cahaya tu dia senyek. Okay? Sumber cahaya tu dia bukan lurus. Bukan tegak pada permukaan air. Okay, kaji satu lagi, nanti kita pergi buat buku kejar ni. So, kaji kaca. Kaca ni pepejar cahaya ke gas? Pepejar. Yes. So, bila nampak soalan, kita buat perkara macam ni. Catat dulu pepejar. Lepas dulu pepejar macam ni, pepejar. Pepejar. Kurang tumpat ke lebih tumpat? Pepejar, tengok gambar dia. Tumpat tak? Ke kita tengok udara dulu. Udara ni ialah sejenis gas. Good, gas. So zarahnya gas macam ni. So kalau bandingkan gas dengan pepejar, pepejar ni dia padat kan? Padat maksudnya dia pun lebih tumpat. Yes, dia lebih tumpat. Dan gas pula kurang tumpat. Yes, kurang tumpat. So balik kepada formula yang kita hafal tadi. Kalau cahaya bergerak dari kawasan kurang tumpat ke lebih tumpat, apa yang berlaku tadi? Mendekati garis normal. Yeah, good. Dia akan dekati garis normal. Jigul macam sudah dengar suara Farida ni. Ya, yeah, so beranikan diri untuk bersuara. Eh, jangan malu. Kita belajar ni. Eh, so kurang tumpat pergi lebih tumpat, dia dekati garis normal. So sekarang kita tengok sumber cahaya. Sumber cahaya di sini. So dia bergerak. So mula-mula di sini, kawasan zon 1, then dia masuk ke zon yang kedua.
So zone 1 kurang 4. Maksudnya dia akur dengan apa yang kamu hafal tadi, kurang 4. Dan dia pergi ke kawasan zone 2. Zone 2 ni dia lebih 4. So sekali lagi akur dengan apa yang kita hafal tadi, maka kita boleh buat kesimpulan cahaya tu akan mendekati garis normal. So macam mana dia mendekati? Letak satu garis panduan dulu. Ialah yang lurus sebelum dibias ataupun dibengkokkan. Sekarang dia nak bias mendekati garis normal. So, dekat dengan garis normal. So, garis kan dia lebih dekat dengan normal. Yang penting ni. Kalau aku ada dalam buku nak kejar. Sekarang kita pergi ke buku kerja. Muka surat 115. So, kamu udah mengecah semua. Maria Olivia sana. Kita cuma tengok soalan 1A. Mula dari sumber cahaya. Tengok anak panah masuk. Maksudnya ini. Oh ya, Olivia, Farida jemput untuk tutup mic. Betul juga supaya boleh dengar suara cikgu dengan lebih jelas. Tapi dia, sebab dia aktif menjawab, so dia perlu on off mic dia. Kita mula dari zon 1. Zon 1 ni cari dulu dia di kawasan udara yang kurang 4. Kalau dia masuk, cahaya ni akan masuk ke zon yang kedua. Zon kedua ni ialah kaca yang lebih 4. Sebelum lagi keluarkan formula dulu. Formula dia tadi, kalau cahaya bergerak dari kawasan yang kurang 4 ke kawasan yang lebih 4, mendekati garis normal. Yes, kita ingat ni. Ya, dia akan mendekati garis normal. Yes, garis normal. Ya, dia akan mendekati garis normal. Jadi kita check case dia. Cahaya ni mula dari zon 1, udara kurang 4. Dia akur dengan apa yang kamu hafal. Ya. Lepas dia bergerak pergi zon 2, kaca. Kaca lebih 4. So sekali lagi, bergerak pergi yang lebih 4. Jadi dia akan mendekati garis normal. So kita nak lukis supaya dia lebih dekat dengan garis normal. So first, letak satu, guna pembaris, letak pembaris di sini. Tapi ini bukan jawapan dia. Letak pembaris di sini. Then kamu cari mana-mana garisan di kawasan ini. Biasa dia mendekati garis normal. Kalau lukis garisan itu nanti cikgu tunjukkan jawapan. Maria boleh minta tutup mic kah? Maria sana. Thank you Olivia. Yang baru masuk sekarang ni, cikgu tak pernah nampak nama dia. Dia guna nama siapa? Yang Umang. Siapakah anda? Sila tinggalkan nama dekat chat supaya cikgu tahu, sedar tentang kehadiran kamu. Perlu tinggalkan nama ya, yang especially guna nama ibu bapa. Nanti cikgu tak sedar yang kamu hadir dalam kelas. Tinggalkan nama dekat chat. Ruangan chatting. Okay, so kita teruskan pergi sini. Lukis satu garisan tadi yang mendekati normal. So, adakah kamu dapat sesuatu yang macam ni? So, check jawapan kamu. So, cikgu padam lukisan cikgu supaya kamu lebih nampak. Okay? Lukis guna apa? Pembaris dan pensel. Okay, guna pensel. Dan cuba isi tempat kosong.
di bawah nih, sinar cahaya membias ke arah garis normal. Ke arah garis normal, very good. Oke, okay, dia makin dekat. So, mesti letak satu garis panduan dulu supaya kamu confirm, yakin yang garisan yang kamu lukis itu memang mendekati. Oke, okay? Okay, kita tengok contoh B. So, mulakan dengan kena pasti sumber cahaya masuk. So, ini zone 1. Dan dia akan masuk ke zone 2. Zone 1 ialah kaca lebih tumpat. So, kalau kita bandingkan dengan formula yang kamu hafal tadi, tadi kurang tumpat. Tapi sekarang zone 1 ni dia kurang tumpat. Jadi, dia tak patuhi apa yang kita hafal tadi. Maksudnya perlu terbalikkan dia lah. Dia dari lebih tumpat masuk ke zone 2 yang kurang tumpat. Maksudnya dia bukan mendekati garis normal. Dia adalah menjauhi garis normal. Yes, menjauhi garis normal. Okay, so letak pembaris di kawasan ini. Sebagai garis panduan. Kamu letak pembaris di sini. Okay. Ataupun guna satu dotted line. Guna garis yang bertitik-titik sebagai garis panduan. So, sepatutnya ini yang lurus. Tapi sekarang kita nak menjauhi. Okay, menjauhi maksudnya? Macam ni. Okay, dia akan menjauhi. Lepas tu cuba pilih jawapan di bawah. Sinar cahaya membias. Menjauhi garisan normal. Yes, menjauhi garis normal. Okay, tengok soalan C. Kalau cikgu terlalu laju, hentikan saya ya. Cuba ramakan macam mana sinaran cahaya. Sinaran cahaya akan bergerak lurus menerusi medium kaca. Bergerak lurus menerusi. So, macam mana nak lukis di sini? Lukis dia lurus ke bawah. Ya, sebab cahaya ni sekarang dia bersudut tegak dengan permukaan air. Ya, dia bersudut tegak dengan permukaan air. Okay. Soalan 2. Tikkan petak yang menunjukkan senario pembiasan. Pembiasan maksudnya bengkok, pembengkokkan cahaya. Itu maksudnya pembiasan. So, gambar yang mana yang akan kamu pilih? Penyedut minuman dalam gelas. Okay, cahaya bengkok. Okay, satu lagi. Dan 3 je. Yes, 1 dan 3. Okay. Gambar 2 ni dia bukan pembiasan sebab tak ada pembengkokan cahaya berlaku. Ada tak nampak mata kita bengkok, hidung pun bengkok? Tak ada kan? So apa fenomena ni? Kalau pantulan, yes, pantulan cahaya. Kita guna konsep pantulan cahaya. Okay. So bila kita pilih jawapan, kita mesti singkirkan jawapan yang salah dan kamu akan tahu jawapan memang 1 dan 3. Okay, ni soalan 3, panjang soalan dia. Tapi dia menerangkan konsep pembiasan lah. Okay, yang tadi itu yang paling penting. Jarang soalan tanya panjang lebar macam ni. So, jangan risau. So, sambil kamu isi jawapan tu, cikgu explain lah, terangkan sikit-sikit. Okay? Tapi jangan stres dengan petikan yang panjang ini ya. Okay, dia nak ceritakan kenapa ikan ini kelihatan dia lebih dekat di permukaan air. Eh? So dia kata cahaya dari ikan. Sebab kamu mata kita di sini, kita nak tengok ikan. So mestilah cahaya yang masuk dalam air ni, eh, yang dari badan ikan ni dipantau masuk ke dalam mata kita. Baru kita nampak, oh ada ikan di depan kita. Eh? So, dia kata sinar cahaya dari ikan bergerak dari air ke udara. Okay? Baru dia masuk dalam mata lah. Dari air ke udara. Bila dia gerak dari air, air dan udara air ni dia lebih padat. Dia tumpat. Dia pergi ke kawasan yang udara yang kurang tumpat. Jadi, ini tidak mematuhi apa yang kita hafal tadi.
Okay, apa yang kita hafal tadi? Kurang tumpat ke lebih tumpat. Sekarang dia terbalik. Dia dari lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi dia akan menjauhi garis normal. Okay. Kenapa dia boleh menjauhi? Dia kata kerana cahaya bergerak lebih laju. Okay. Sebab di dalam udara ni dia lebih, zarah-zarahnya lebih jauh. Jadi bila cahaya masuk kawasan yang longgar ni, dia boleh bergerak dengan lebih laju lah. Okay. Dalam udara yang kurang tumpat. Jadi cahaya tu akan bengkok lah ataupun dibiaskan. Okay. Dan menyebabkan ikan seolah-olah berada lebih dekat, yeah? Lebih di atas lah objek yang sebenar. Yeah? So dia akan berdekatan dengan permukaan air. Sudah dapat jawapan ni, boleh cikgu pergi next page. Alright. Okay, ini yang tentang straw. Kenapa straw penyedut minuman dia nampak macam bengkok di dalam air? Okay, so ideanya sinar cahaya dari penyedut minuman bergerak dari, sebab mata kita nampak, so dia mesti dari air pergi ke udara. So dia dari air ke udara. Air ke udara baru masuk ke dalam mata. So air ni dia padat, udara longgar. So sini lebih tumpat pergi ke yang kurang tumpat. So sekali lagi dia sonsan dengan apa yang kita hafal. Okay, jadi dia bukan mendekati normal, dia menjauhi normal. Dan cahaya yang dibengkok itu memasuki mata. So kita nampak straw ni macam lebih dekat. Okay. Di atas, lepas tu dia kelihatan bengkok. Sama konsep dengan ikan tadi. Ikan tu pun nampak macam lebih dekat dengan permukaan air. Okay. So straw ni pun kelihatan dia lebih dekat dengan permukaan air dan dia kelihatan bengkok. Kita pergi tengok pembiasan cahaya. Tengoklah cikgu mengizinkan tak. So ini benda yang cikgu set up, eh? Yang eksperimen yang kita bincang minggu lepas. So ini ialah bongkah kaca. Eh? Benda ni kita panggil sebagai bongkah kaca. Lepas tu ada kertas putih. Dan di sini ialah sumber cahaya. Dalamnya ada mentol. Benda ni kita panggil sebagai kotak sinar. Dan ini sumber bekalan kuasa. Okay, saya pergi ambil benda ni dari sekolah atas kebenaran lah. Alright, so bila kita buka switch di sini, kita akan nampak ada garisan yang keluar. So garisan, nampak tak garisan cahaya ni? Cahaya ni dia luruskan, dia bergerak lurus. Okay? So kawasan di sini sekarang ialah medium udara. Kalau kita letak satu medium yang berbeza, cikgu masukkan bongkar kaca. Bongkar kaca ini ialah apa medium ini? Siapa boleh bagi tahu cikgu apakah medium untuk bongkar kaca ini? Kaca. So bila cahaya bergerak dari kawasan luar ini udara, dia masuk ke dalam kaca. So, apa yang kamu perhatikan pada cahaya ni? Cahaya bergerak, membengkok ya? Membengkok. Nah, jadi dalam bab ini, kita tak guna istilah membengkok. Kita kata cahaya membias. Yes, membias. So, dia dibengkokkan sekali. Maksudnya dia membias. Asalnya dia sepatutnya lurus. Kalau saya tepikan, menampak dia lurus. Bila saya masukkan bongkar ni, dia terbias. Ya, dia bengkok lah, terbias. Lepas tu bila dia keluar dari kaca ni pergi ke udara semula, dia masuk ke satu lagi medium. Bila dia masuk ke satu lagi medium, dia akan dibengkokkan sekali lagi, ya? Ataupun istilah yang lebih tepat, dia dibiaskan sekali lagi.
Oke, okay? Boleh paham activity itu? Dia menunjukkan pembiasan. Oke, okay, so kita tengok balik target kita untuk hari ini. Tadi A dan B sudah settle. So kita nak tengok yang C. Memilih fenomena harian yang berkaitan dengan pembiasan. Tadi dalam banyak-banyak yang kita bincang tu ada dua fenomena ya, yang berkaitan dengan pembiasan. Apa keadaan dalam kehidupan harian yang ada kaitan dengan pembiasan? Dua fenomena tu tadi. Yang pertama tadi, situasi ikan di dalam kolam. Macam mana situasi ikan di dalam kolam selepas pembiasan? Kelihatan ikan kelihatan terapung. Lebih ya kelihatan terapung, ataupun kita selalu guna istilah ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan. Permukaan air. Okay, ikan yang dalam kolam kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Okay, disebabkan oleh pembiasan. Yang kedua, straw kelihatan bengkok di dalam air. Yes, straw kelihatan bengkok di dalam air. Okay, so itu yang kita explore lah hari ini dan nampaknya sudah mencapai target. Okay, dari jawapan kamu cikgu tahu kamu belajar sesuatu hari ini. Alright, so kita akan jumpa balik pada hari Kamis. Okay, untuk kelas untuk penyerahan. Penyebaran. Penyebaran cahaya. Okay.